Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Bosan dengan slide yang begitu-gitu aja? Saya hari ini akan memberitahu kalian ada 3 cara untuk membuat animasi looping yang terbaik. Seperti ini. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 objek. Yang pertama ada bintang, yang kedua ada bumi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada outline shape dan juga text. Nah, di sini saya akan ke animation pen. Nah, di sini saya akan hapus dulu semua animasinya. Nah, untuk yang pertama, ini ada objek bintang. Kita akan membuat dia berputar secara terus menerus. Kita klik objek bintangnya, kemudian add animation, pilih yang spin. Kita ke animation pen, kita atur timingnya. Nah, di sini saya akan membuat animasi ini memulai saat saya mengeklik bintang ini. Jadi kita pilih startnya on click. Kemudian untuk durasinya, saya pilih yang 5 second. Nah, karena saya ingin objek bintang ini dia akan berputar secara terus-menerus, maka saya akan membuat repeat-nya until end of slide. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian untuk objek yang kedua, ini ada bumi, ya, ada planet bumi. Nah, di sini untuk planet buminya saya menggunakan objek 3D. Objek 3D. Kalian bisa mengambil objek 3D ini di insert, kemudian 3D model. Pilih yang online source. Oke, kemudian kita klik objek buminya, kita ke animation. Klik add animation, pilih yang animation untuk 3D. Nah, untuk 3D ada animasi tersendiri dia. Dan di sini saya memilih yang turn table. Untuk efek optionnya ada berbagai efek, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan yang right. Untuk amount-nya yang full spin dan rotation-nya yang U center. Oke, kemudian kita atur waktunya. Sini saya juga akan menggunakan on click. Kemudian durasinya gunakan yang 5 second. Untuk yang ini repeat-nya tentu kita akan memilih yang until end of slide. Untuk yang smooth start sama smooth end, kita buat dia 0 second semua, kemudian oke. Nah, maka objek akan berputar nanti saat kita mengklik objek tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada efek dari cahaya ini, dia akan berputar mengelilingi outline ini. Yang pertama kita klik dulu objek ini, kemudian kita ke animation, add animation, pilih yang motion pad. Di sini saya akan menggunakan yang kostum. Karena menggunakan kostum pad, jadi kita akan membuat garis sendiri di sini. Ini saya akan menggarisnya seperti ini. Buat garisnya mengelilingi outline ini. Buat garis hingga dia bertemu dengan garis yang awal tadi. Seperti ini.
satu waktunya. Kita ke timing, buat on click, kemudian kita pilih yang 2 second. Dan ini until end of slide. Kemudian efeknya, kita buat dia 0 second semua. Kemudian oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat animasi pada tulisan ini. Klik pada tulisannya, add animation, kita pilih yang wave. Yang ini. Kita atur timingnya. Untuk ini, saya akan memilih yang with refuse. Jadi, animasi tulisan ini dia akan bergerak bersamaan dengan animasi yang ini. Kemudian durasinya pilih yang 0,5 second. Kita repeat until end of slide. Kemudian oke. Okay. Nah, jadi di sini ada tiga buah objek. Jadi saya mengeklik pada bintang ini, dia akan berputar. Kemudian saya klik lagi pada objek bumi, dia akan berputar. Kemudian lagi, saya akan mengklik lagi pada objek ini, dia akan berputar. Oke, kemudian yang kedua, ini ada objek siluet. Ada beberapa objek di sini. Saya akan menambahkan animasi loopingnya. Nah, di sini untuk yang pertama ada objek dari nenek sihir. Kita klik objek nenek sihirnya. Di sini kita add animation. Saya pilih yang lain. Nah, ini ada garis. Ya, ada garis yang merah. Ada garis titik, titik, titik. Untuk yang hijau dia akan memulai. Untuk yang merah dia akan berhenti di mana. Nah, jadi kita akan mengarahkan yang merah ini. Dia akan berakhir di sini, seperti ini. Maka nanti nenek sihirnya akan memulai bergerak dari sini hingga ke sini. Kita ke animation pen-nya. Sini saya ingin mengatur waktunya. Pilih yang with previews. Durasinya saya menggunakan yang 5 second. Kemudian kita akan repeat ya until end of slide. Nah, untuk yang smooth start and smooth end, kita buat dia 0 second semua. Kemudian oke. Okay. Nah, seperti ini maka nenek sihirnya akan bergerak dari sini ke sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat animasi pada Batman-nya ataupun pada objek binatang ini. Nah, untuk yang ini kita akan buat dia sekalian. Jadi kita select aja ketiga-tiganya dengan cara klik, kemudian tekan shift, klik lagi. Nah, kemudian kita pilih add animation. Kita gunakan yang sama dengan nenek sihir tadi, menggunakan line. Nah, supaya nampak lebih keren animasinya, jadi saya akan merubah arah bergerak dari objek Batman-nya berbeda-beda ketiganya. Jadi kita pilih yang pertama dulu, yang ini. Untuk yang ini kita buat garis N-nya dia agak ke atas sedikit, seperti ini. Jadi dia akan memulai dari sini kemudian berakhir di sini. Nah, di sini kita atur waktunya, timing. Kita pilih ya with previews, kemudian waktunya. Kita buat 4,5. Until end of slide. Ini kita
0 second saja. Kemudian oke. Okay. Kemudian yang ini kita akan membuat dia bergerak. Ke bawah juga seperti ini. Kita naikkan dia sedikit, kemudian atur waktunya lagi. Sama seperti tadi, kita buat width. Durasinya sama 4,5. Kemudian selanjutnya ini. Yang ini kita buat dia ke atas. Nah, atur juga timingnya. Width radius 4,5 dan until end of slide. Kemudian, oke. Okay. Dia akan mengulang lagi dari awal. Jadi supaya animasinya terlihat lebih smooth. Nah, untuk objek yang Batman, kita select semua. Tapi timing, kita buat auto reverse. Jadi animasi ini akan mengulang secara terus menerus, secara terbalik. Kemudian, oke. Okay. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya ada objek yang bergerak, yaitu awan. Kemudian ada Superman yang terbang di sela-selanya. Oke, kita langsung aja saya ke animasi pen. Nah, di sini untuk animasi dari awan dan Supermannya akan saya hapus dulu. Kita akan buat ulang dari awal. Nah, untuk objek yang background ini, saya sudah membuat dia bergerak menggunakan flying in, ya, dari from bottom, dari bawah ke atas satu per satu, ya, seperti ini. Dia akan bergerak satu per satu. Oke. Kita akan membuat animasi pada awan ini. Di sini saya sudah membuat awan satu per satu ini. Kemudian saya grupkan. Nah, awannya ini sudah saya buat sampai seperti ini. Nah, jadi kalian cukup buat untuk satu slide aja awannya, kemudian tinggal kalian kopikan dia ke luar sini. Kemudian tinggal di grupkan. Nah, kemudian kita add animation. Kita gunakan yang lain. Nah, di sini garis merahnya saya akan membuat dia bergerak ke sebelah sini. Nah, ini garis awalnya, kemudian ini ada garis akhirnya. Kemudian kita atur waktunya. Kita gunakan yang after previous, kemudian waktunya pilih yang 20 second. Ini kita pilih until end of slide. Kita 0 second. Kemudian oke. Okay. Nah, maka awannya akan bergerak ke sebelah sini. Oke, okay, lanjut. Selanjutnya ada objek Superman di sini. Kita akan membuat dia bergerak melintasi gedung-gedung dan awan-awan ini. Kita add animation, kita pilih more motion pad. Di sini saya akan menggunakan yang wave. Kemudian oke. Okay. Nah, garis N ini kita akan bawa dia ke depan. Sedikit.
seperti ini. Kita atur durasinya ke animation pen. Pilih yang with previous. Durasinya 20 second. Muncul end of slide. Ini kita 0 second. Kemudian oke. Okay. Nah, maka objek awan ini akan bergerak dia dari sini ke sini. Kemudian ada Superman yang terbang di sela-sela awan dan gedung-gedung. Oke, itu dia tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.